Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera pada semua murid non-Muslim. Okey, hari ini saya nak mengajar satu subjek baru, okey, iaitu pendidikan moral. Okey, so sementara nak menunggu kelas I yang sebenar iaitu AdMath sebentar lagi. So ada masa yang singkat ni yang kita belajar pendidikan moral tingkatan 1. Okey, video ini khas untuk murid-murid non-Muslim yang mengambil pendidikan moral tingkatan 1 KSSM tahun 2020. So guys, hopefully you guys can enjoy this lesson, okay? And also, actually this is my first video, okay, for pendidikan moral. So I hope you, anda semua boleh dapat info, maksud, maklumat dan segala, okay, segala topik-topik yang penting berkenaan dengan pendidikan moral ini, okay? So macam biasa, untuk murid-murid saya daripada SMK Common Bukit Nenas, you guys need to update your kehadiran on my right side here, okay, murid-murid yang satu eh. This video that I dedicate for Form 1, okay. So, murid-murid non-Muslim, please update your kehadiran on my right side here, on live chat here, okay. Dan juga jika anda ada sebarang masalah ataupun persoalan, anda boleh tinggalkan masalah dan soalan anda di ruangan komen di bawah ni, okay. So, kita akan menggunakan buku teks sebagai bahan rujukan utama kita. Dan juga kalau ada sebarang latihan lain, I akan update pada anda semua tentang buku-buku yang kita boleh lihat, okay? So, ini lebih kepada kelas santai, okay? So, tak perlu stress. Alright, so I will share to you the, what we call it, notes yang kita nak bincang pada hari ini, okay? Alright, sebentar. Okay, this one. Alright. Okay guys, ini adalah pendidikan moral tingkatan 1. Okay, yang mana dalam pendidikan moral tingkatan 1 ni saya baca kita ada 4 bidang eh. Ada 4 bidang utama yang kita kena pelajari. Okay, jadi kita akan lihat pada hari ini ialah bidang pertama. Dan juga kita akan belajar untuk 2 perkara sahaja pada hari ini. Okay, sekejap ya. Okay, buka pen. Alright. So, hari ini kita akan pelajari bidang pertama iaitu pengenalan pada moral. Tapi kita akan lihat pada 2 unit. Okay, hari ini fokus I, objektif ialah 2 unit ini. Pertama ialah kenali moral dan yang kedua insan bermoral pilihan hidup. Okay, jadi apa yang kita akan bincangkan sebentar lagi ini ialah information dia, apakah yang ditekankan dalam buku teks dan juga apa sebenarnya pendidikan moral ni dia bukan depends on buku teks lah. Okay, dia sebenarnya dalam diri kita balik. Okay, so kita akan lihat sekejap lagi. Okay, so kita akan lihat kenali moral dahulu. Right, untuk unit pertama ni, kenali moral. Right, dalam unit ini, apa yang kita akan belajar? Pertama, kita akan pelajari ialah apa yang dimaksudkan dengan moral. Haa, ni dia. Maksud moral dan apakah contoh-contoh perlakuan yang menunjukkan kita ni adalah orang yang bermoral. Haa, gitu. So yang kedua kita akan lihat bagaimana nak membezakan perlakuan baik, benar dan patut. Ha, apakah kepentingan dia dan bagaimanakah perasaan apabila kita melakukan sesuatu yang baik, benar dan patut dan apakah cara-cara untuk melakukannya. Okay, so kita ada 5 objektif yang kita nak tahu hari ini. Okay, untuk unit 1 ini, kenali moral. Okey, dan daripada masa yang sama nilai ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk unit 1. Okey, so bila kita nak mengenali moral, antara tindakan ataupun antara kita panggil attitude, okey, attitude ke? Boleh kata attitude lah, okey. Kita ataupun nilai ni, nilai yang mesti ada dalam insan yang bermoral. Okey, orang yang bermoral dia adalah seorang yang rasional. Okay, so dia juga baik hati, kebebasan, kesederhanaan dan always bertanggungjawab, always responsible dalam apa-apa yang dia lakukan. Okay, so kita akan, ini nilai-nilai yang sangat penting lah. Okay, anda kena ingat dan kena hafal. Okay, so pertama sekali kita lihat ialah apa yang dimaksudkan dengan moral. Okay, moral berasal dari kata Latin mores.
Okay, so perkataan moral ini bermaksud tingkah laku yang baik, betul dan diterima sejajar dengan kehendak agama, norma masyarakat, peraturan dan undang-undang. Nampak? Bila kita nak mendefinisikan, okay, we want to define the moral, we want to define the moral. Okay, so definition dia sangat panjanglah. Okay, dia melibatkan apa? Tingkah laku yang baik, betul, diterima oleh masyarakat, sejajar dengan kehendak agama. Maksudnya dia tidak melanggar apa yang disuruh oleh agama masing-masing. Okey, macam contoh kalau kita beragama Islam, kita dikenaki sembahyang. Ha, itu orang yang baik, orang yang bermoral. Contoh, kalau anda beragama Hindu, dalam agama Hindu kata apa? Kena baik hati, membantu orang lain. Kenapa? Itu juga adalah salah satu tingkah laku yang baik dan diterima oleh masyarakat. Okey, itu adalah ajaran yang diajar oleh agama Buddha juga. Baik hati pada semua orang. Baik hati pada semua kehidupan. Okey, jangan lakukan sesuatu yang buruk pada seseorang ataupun pada sesuatu kehidupan. Okey, so itu contoh ajaran dalam agama Buddha. Jadi, perbuatan itu adalah kita kategorikan sebagai perlakuan yang baik. Dan masyarakat secara umumnya boleh terima perlakuan tersebut. Jadi itu yang kita katakan maksud moral. Okay? Dia melihat kepada tingkah laku kita, iaitu tingkah laku yang mesti baik dan betul dan boleh diterima oleh masyarakat dan sejajar dengan kehendak agama. Okay? So, dan bukan itu saja, jangan lupa, dan dia mesti mengikut peraturan dan undang-undang sesuatu negara. Okay? So, kita boleh lihat kat sini ialah bagaimana kita nak define, mendefinisikan moral itu dari segi masyarakat, okay? Dari segi buku rujukan, okay? Ibu bapa dan guru. Okay? Okay, moral tu sebenarnya macam mana? Okay, moral ni kita boleh katakan pertama dia adalah satu tingkah laku yang baik. Okay, so ataupun tingkah laku yang buruk. Jika tingkah laku buruk, maksudnya apa? Moralnya tak ada. Dia kurang dia seperti orang tidak bermoral. Okay, so bila kita, okay, moral juga kita akan lihat dari segi tingkah laku, sama ada tingkah laku dia tu betul atau salah. Kita akan lihat kat situ. Okay, kemudian peringkat moral juga kita kena libatkan, adakah dia mengikut peraturan atau tidak sesuatu perbuatan tu, atau dia mengikut undang-undang sesuatu negara ataupun tidak. Okey, adakah perbuatan dia itu diterima oleh norma masyarakat atau tidak? Maksudnya adakah sesuai dia melakukan sesuatu itu di satu tempat yang dia duduk. Okey, contohnya anda berada di kawasan perumahan. Jika anda bergotong royong, contoh anda lihat di longkang depan rumah anda penuh dengan sampah, anda pun bersihkan. Macam konsep gotong royong kat situ. So masyarakat sekeliling yang lihat anda sedang membersihkan longkang itu dengan tujuan untuk apa? Mengelakkan jangkitan nyamuk Aedes. Jadi kat situ kita boleh katakan jika anda melakukan sesuatu yang baik dan masyarakat yang melihat anda, jiran-jiran yang melihat anda di situ juga akan nampak, oh bagus orang ni, bagus budak ini. Maksudnya apa? Masyarakat boleh terima perbuatan anda. Di situ anda sudah dapat satu pujian daripada masyarakat, iaitu anda seorang yang bermoral. Okay, you get credit from the your environment. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan diterima mengikut norma masyarakat. Dan juga adakah perbuatan anda itu diterima oleh agama? Ya, anda melakukan membersihkan longkang. Itu adalah bersih. Bersih apa maksud dia? Bersih adalah separuh daripada iman. Kalau dari segi agama Islam. Okey, orang yang bersih, orang yang bagus, orang yang bermoral. Bagus ke kalau kita tinggal tempat yang kotor? Tak kan? Anda lihat pada rumah anda, adakah rumah anda bersepah atau kotor? Tidak. Rumah anda sentiasa bersih. Jika rumah anda bersih, sekolah juga anda kena jaga seperti macam mana anda jaga di rumah. Kena ingat tu. Okey, saya tekankan this thing because You need to assume that bila bagi contoh yang paling mudah. Kalau anda pergi ke tandas, rumah anda, anda bersih, anda dah buat apa-apa aktiviti kat situ dan anda bersihkan. Dan bila di tandas sekolah,
anda juga kena lakukan perkara yang sama. Okey, tak boleh di rumah anda buat bersih, di sekolah tak tak boleh. Itu salah. Okey, itu yang kita kata tak bermoral. So orang yang bermoral dia seimbang, dia balance kiri dan kanan. Okey. So itu yang dimaksudkan dengan maksud moral. Alright. Apakah contoh-contoh perlakuan orang yang bermoral? Pertama, ni dia. Menghormati guru sangat penting. Ilmu. Anda mendapat ilmu daripada guru. Anda mendapat ilmu daripada ibu bapa. Anda mendapat ilmu daripada masyarakat. Anda wajib menghormati mereka semua. Okey, bukan saja anda kena hormati ibu bapa, bukan saja anda kena menghormati masyarakat, anda juga wajib menghormati guru. Jika anda tidak menghormati salah satu daripada ini, kehidupan kita tidak akan selamat. Okey, itu yang saya nak tekankan kat sini. So, orang yang bermoral disentiasa menghormati semua individu. Tak kira berumur tua ataupun umur dia lebih rendah. Okey, kita sebagai manusia mesti hormat semua orang. Okey, bukan untuk manusia saja, termasuk dengan binatang. Kucing. Boleh tak kita sepak-sepak dia macam tu? Tak boleh. Orang yang sepak-sepak kucing tu, orang tu tak bermoral sebenarnya. Okey? Dia tak boleh. Dia tak suka kucing tu dan dia belah sepatutnya. Janganlah dia pergi tendang kucing tu. Tak baik. Mungkin hari tu dia tendang, nanti macam mana kalau Tuhan balas satu hari nanti? Dekat dia. Dia ditendang pula. Faham? So, I harap anda faham tentang menghormati menghormati kehidupan sekeliling kita. Right? Kita tinggal di dunia ni ramai, bukan kita tinggal seorang. Okay, so kita kena hormat semua. Yang kedua, memuliakan ibu bapa. Di rumah, kita kena hormat ibu bapa kita. Jangan tinggi suara. Betul? Ibu panggil kita, mari sini, tolong ibu. Ya, ibu, okay, saya datang. Macam tu. Jangan kita, ibu kata, mari sini, tolong ibu. Nantilah. Macam tak boleh. Okay, anda sebagai orang yang bermoral, mesti menghormati ibu bapa anda juga. Okay, so apa yang dilakukan, apa yang ibu bapa kita minta kita lakukan yang baik-baik, kita kena hormat dan lakukan dengan cepat. Okay, menziarahi jiran. Ini kehidupan bermasyarakat. Okay, so menziarahi jiran ni adalah salah satu perkara yang sangat normal di Malaysia. Okay, Malaysia adalah satu negara yang multicultural. Okay, multi-racial yang sangat-sangat solid. Okay, kita hidup kat Malaysia ni sangat-sangat aman. Kalau anda lihat dekat US, bergaduh. Black and white. Tak boleh hidup bersama-sama. Okay, bergaduh. Anda tengok dekat contoh negara-negara lain yang lebih daripada satu kaum. Bergaduh. Okay, kita kat Malaysia ni bukan satu kaum. Kita ada lebih daripada tiga kaum tau. Kita ada kaum Sabah, Sarawak lagi. Kita ada Cina, India, Melayu yang paling majority. So, dekat sini kita boleh katakan Malaysia adalah satu negara, satu-satunya negara lah saya boleh katakan, yang paling aman dari segi etnik kaum. Okay, kita, perpaduan kita sangat kuat. Okay, so bila kita, perpaduan kita sangat kuat, nampak sini gambar ni. Orang Melayu ada, orang Cina ada dan sebagainya kan. So di sini kita boleh katakan menziarahi jiran. Maksudnya kita bukan saja menziarahi jiran kita yang beragama Islam, kita juga menziarahi jiran kita yang beragama Hindu, Buddha, Kristian dan sebagainya. Okay? So itu dikatakan menziarahi jiran. Ni keempat, membantu rakan juga sangat penting. Tengok rakan ni. Rakan ni tak berapa sihat. Okay, dia sakit, dia duduk dekat wheelchair. Kawan tolong tolakkan. Itu tindakan bermoral. Seorang tolong angkatkan beg. Seorang lagi bercakap dekat dia. Ni, yang girls, yang Chinese girl ini bercakap dengan dia apa? Memberi kata-kata semangat contohnya. Okay. So, maksudnya kat sini, kita ada support. Okay. Kita support kawan-kawan kita yang berada dalam keadaan tidak sihat ni. Okay. Jadi, itu adalah satu contoh perlakuan moral. Bermoral. Right? Okay. Next. Ni dia. Individu yang bermoral seharusnya berkelakuan baik, benar dan patut dalam setiap apa yang dilakukan oleh mereka. Okey, kita ada tiga perkataan ni, baik, benar dan patut. Ketiga-tiga perkataan ini mempunyai definisi yang berbeza. So anda kena pastikan anda faham apa yang dimaksudkan dengan baik,
apa yang dimaksudkan dengan benar dan apa yang dimaksudkan dengan patut. So inilah dia tiga definisi bagi baik, benar dan patut. Okey. Baik bermaksud tingkah laku yang diterima oleh masyarakat, benar bermaksud tingkah laku yang betul mengikut fakta, patut tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh masyarakat. So kalau anda lihat kat sini, baik dan patut dia hampir sama maksud dia. Okey. Tapi dia sebenarnya berbeza, okey? Dia sebenarnya berbeza. Anda akan nampak perbezaan dia. Nampak macam lebih kurang maksud dia. Yang ni diterima oleh masyarakat, yang ni sesuai dan diterima oleh masyarakat. Dia ada cuma ketamahan kata sesuai. Okey? So, dari segi maksud, dari segi ayat nampak lebih kurang, tapi maksud dia tak sama. Okey, jom kita tengok contoh. Okey, contoh perlakuan baik dan patut, eh. Jeffrey terserempak. Okey, Jeffrey ternampak dua rakannya Hong Seng dan Irfan sedang mencoting dinding. Nampak? Situasi dia, Jeffrey nampak kawan dia dua orang ni conteng dinding sekolah. Okey, itu situasi. Jeffrey laporkan tindakan tersebut kepada cikgu disiplin. Situasi kedua, Hong Seng Irfan mengakui perbuatan mereka. Situasi ketiga, dan guru disiplin telah menyatukan hukuman pada Hong Seng dan Irfan. Situasi keempat. So ada empat situasi kat situ. So daripada empat-empat situasi tu, anda kena kelaskan yang mana perbuatan yang baik, benar dan patut. Okey. Jeffrey ternampak dua rakannya conteng dinding sekolah. Itu kes pertama kan, situasi pertama kan. Itu bukan itu tidak dikategorikan sebagai baik, benar dan patut lah. Okey. Yang dikatakan baik ialah, okey, kita lihat pada baik dulu. Yang dikatakan pada baik ialah bila Jeffrey tu nampak dua orang rakan dia sedang conteng, apa dia buat? Dia terus pergi lapor pada guru disiplin. Ha, itu bukan, itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang diterima oleh masyarakat. Anda nampak sesuatu yang buruk berlaku dan anda terus laporkan kepada orang yang sepatutnya. Okey, contohnya anda nampak berlaku kecurian, okey, snatch orang yang apa panggil tu ragut. Okey, ragut ke, terus anda call polis untuk melaporkan. Itu perbuatan yang baik. Okey, seterusnya, bila contoh Hong Seng tadi, Jeffrey dah laporkan kepada cikgu disiplin dia, apa berlaku? Hong Seng dan Irfan mesti ditangkapkan oleh cikgu disiplin dan apa mereka buat? Mereka mengaku kesalahan mereka. Bila mereka mengaku kesalahan mereka, itu adalah satu perbuatan yang benar. Benar ni maksudnya apa? Benar ini bermaksud tingkah laku yang betul. Yang betul berasaskan fakta yang sah dan bukti yang sah. Maksudnya anda dah conteng dan anda mengaku anda yang buat. Itu tindakan yang benar. Itu yang dimaksudkan tindakan benar. So, bila guru disiplin dah dengar anda punya penjelasan, anda punya sebab conteng dan sebagainya, and also yang anda juga telah mengaku anda telah conteng, sebagai guru disiplin, I sebagai guru disiplin, apa yang I akan buat? So, I akan buat apa? Takkan I kata, okay, you dah admit that you boleh balik kelas. Macam tu. Tak. You mesti kena sesuatu sebagai balasan. Iaitu, tindakan guru disiplin mengenakan hukuman. Hukuman yang setimpal ke atas kedua-dua murid ini kerana atas kesalahan mereka dan setelah mereka mengaku. Setelah mereka mengaku mereka yang lakukan. Okey, so ini dipanggilkan tindakan patut. Apa yang patut dilakukan oleh guru disiplin? Selepas anda telah mengaku, mestilah kenakan tindakan hukuman, denda dan sebagainya. Tak bolehlah. Okey, tindakan patut, lepas. Itu lepas pergi masuk kelas. Tak ada. Itu satu tindakan yang tidak boleh diterima. Okey, dia mesti satu tindakan yang boleh diterima oleh masyarakat. So, kalau contoh pencuri tu, kalau dah curi, dia mengaku depan polis, saya yang curi, dan polis lepaskan. Macam tu. Adakah akan diterima oleh masyarakat? Tidak. So, dia mesti sesuatu yang diterima oleh masyarakat itu, mesti dikenakan penjara dan sebagainya. Okey. So, harap anda telah faham maksud baik, benar dan patut. Okay. Alright. Selesai bab satu. Unit satu. Kenali moral. Okay, guys. So, I harap you guys, form one, in CBN semua yang mengambil pendidikan moral ni, anda boleh faham tentang tajuk
kenali moral ini. Okey. Ini I open kepada bukan saja pada murid SMK Kongo Kinas dan juga I open juga kepada semua murid dari sekolah lain yang kita satu yang mengambil pendidikan moral. Okey, jika anda ada sebarang soalan, boleh nyatakan soalan anda ataupun masalah di bahagian komen di bawah. Okey. So, seterusnya kita lihat pada unit 2. Okey, hari ini I objektif I ialah nak ajar sampai unit 2 sebelum kelas MS I sebentar lagi lagi lebih kurang dalam 20 minit ini. Okey. So, so unit 2 ni kita akan lihat kepada insan bermoral pilihan hidup. Apa maksud dia? Menarik tajuk ni. Okay, saya suka tengok tajuk ni. So, dalam unit ni saya akan belajar apa dia. Apa yang dimaksudkan dengan insan bermoral. Okay, apa maksud dia? Apa contoh ciri-ciri insan bermoral. Apa kepentingan menjadi insan bermoral? Ha, nampak tak? Tiga ni sangat penting. Okay, apa keperluan? Okay, keperluan untuk menjadi insan bermoral dan apakah perlakuan insan bermoral dalam kehidupan masyarakat majmuk. Okay, contoh-contoh perlakuan yang kita boleh buat sebab kita hidup dalam masyarakat majmuk. Betul, saya kata kita kat Malaysia ni sangat untung sebab kita hidup dalam sangat aman dengan lebih daripada satu kaum. Okay, so apa yang saya boleh katakan kat sini ialah kita ni contoh perlakuan insan bermoral dalam kehidupan masyarakat ni. So contohnya kita hari raya kan. Okey, contoh hari raya. Hari raya Aidilfitri. Okey, raya orang bagi beragama Islam. Okey. Apa yang kita buat? Kita kunjung-mengunjung. Bukan saja orang Islam kunjung-mengunjung, orang yang bukan Islam juga kunjung-mengunjung ke rumah kita. Okey, ke rumah orang Islam. Sebagai tanda menghormati perayaan mereka. Okey, perayaan Hari Raya Aidilfitri itu. Okey, itulah contoh perlakuan insan bermoral. Alright. So, nilai ini sangat penting. Okey, nilai ini sangat penting yang anda kena tahu nilai untuk orang yang hidup dia memilih sebagai hidup orang bermoral, dia mesti sentiasa baik hati. Okey, dia sentiasa jujur. Dia tahu harga diri dia sangat tinggi. Okey, berhemah tinggi. Okey, dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan sebenarnya ada banyak lagi nilai-nilai kat sini. Okey, ini antara 5 nilai yang utamalah. Okey. So, kita lihat dulu. Apa yang dimaksudkan dengan insan bermoral? Insan bermoral ni ialah individu yang kita lihat. Okey, tengok ni. Individu bermoral based okey, fikiran, perasaan dan tingkah laku. Okey, guys. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh maksud sini apa yang dimaksudkan oleh pernyataan ini ialah insan bermoral ni ialah individu yang kita lihat pada apa yang dalam fikiran dia. Apa yang ada dalam fikiran dia. Kemudian kita lihat bagaimana dia, bagaimana apa yang dalam fikiran dia, apakah perasaan dia dan bagaimanakah cara perlakuan dia. So, 3 perkara fikiran, apakah dalam fikiran dia? Okey, apakah perasaan dia? Dan bagaimana cara perlakuan dia? So, 3 perkara ini sangat penting. Untuk kenali insan bermoral, anda kena lihat pada 3 perkara ini. Fikiran dia, perasaan dia dan cara perlakuan dia. Okey. Contoh insan bermoral ni. Ini dia 3 ciri ni. Pemikiran, apa yang kita kena lihat dalam pemikiran dia? Mesti berfikir rasional. Dia tahu nak betulkan salah dan benar. Dia tahu nak buat keputusan dan dia dapat menyelesaikan masalah. Itu orang yang bermoral. Mesti ada dalam fikiran. Okey, perasaan. Perasaan, standard lah manusia kan. Mesti ada perasaan macam-macam. Dia tak semestinya hari-hari dia gembira. Ada hari dia sedih, betul? Okey, so dia seorang mesti yang prihatin, empathy, sympathy, gembira, kecewa, sedih. Ini semua ni bermaksud orang tu ada moral. Ini antara ciri-ciri orang yang ada moral sebenarnya. Orang yang bermoral tak semestinya sedia happy. Okey, dia ada masa dia sedih. Sedih contohnya apa? Nampak kucing kena langgar. So sebagai manusia, saya sebagai manusia, saya sedih. Saya sedih. Takkan saya gembira? Itu tak bermoral namanya. Maksud di sini kita nampak situasi tu boleh dia moral ini bergantung pada situasi. Bila kita lihat kejadian kucing itu dilanggar, kita akan otomatik. Saya memang ada kucing. Saya bela kucing kat rumah.
Jadi saya automatically saya akan sedih lah. Okey, saya akan sedih. Okey. Selalunya apa saya buat? Saya akan angkat kucing tu dan saya tanam. Okey, kalau kejadian tu berdekatan dengan saya lah, dengan rumah lah. Tapi kalau atas jalan raya, saya tak boleh buat apa-apa lah. Okey. So, itu contoh dia. Alright. So, kalau contoh kejadian kucing tu paling senang Kalau contoh orang tu gembira, itu bermaksud kalau kucing tu dilanggar dan orang itu gembira, orang tu bermasalah. Orang tu memang tidak bermoral. Okey. So, itu maksud saya untuk kes ini. Okey, perlakuan bersikap adil. Adil pada semua orang. Dia tak ada pilih kasih. Berperi kemanusiaan, maksudnya dia human. Dia apa ni, dia memikirkan apa? Tak pentingkan diri. Okey, dan dia tidak apa, dan dia tidak mengambil kesempatan pada sesuatu. Berbudi pekerti. Berbudi pekerti ni penting ni. Bahasa yang baik, sopan santun, hormati. Okey, so hormat pada guru, hormat pada cikgu, hormat pada rakan-rakan. Bertindak mengikut undang-undang. Ini penting. Okey, anda duduk bukan duduk seorang-seorang Kita duduk beramai orang secara majmuk. Okey. So kita kena hormat undang-undang negara kita. Okey, itu penting Okey, contoh tingkah laku insan bermoral. Apa contoh-contoh dia? Simpati pada mangsa banjir yang kehilangan harta benda. Simpati. Kita turut berkongsi kesedihan dengan mangsa yang mengalami sebarang musibah. Okey, contohnya orang ni hadapi jadi mangsa banjir. Jadi kita sebagai manusia yang hidup sekeliling dengan dia, kita kena kongsi. Okey, sama-sama kongsi kesedihan itu. Okey, janganlah kita gembira pula. Ha 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 macam tu. Memang kelakarlah yang tu kan. Tak kelakarlah yang tu. Okey. So kita kena hormat. Okey, kita kena hormat dan simpati pada mangsa. Okey, kedua, menghormati amalan kepercayaan sebagai kaum dan etnik. Ini penting. Negara kita adalah negara berbilang kaum. Kita ada pelbagai agama sebagai Malaysian citizen. Okey, sebagai rakyat Malaysia, kita kena hormat semua agama, semua kaum, semua etnik. Okey. So, alhamdulillah, okey, kita hidup kat Malaysia sangat aman. Tak pernah lagi kita gaduh-gaduh macam ni. Okey. So kita dah sudah tahun 2020 sekarang. Okey. Lagi. Okey. Tak ada masalah pun langsung. Okey. So alhamdulillah kat sini. Mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Ha, ini memang. Ini yang penting sebenarnya. Ini pun penting Kita sebagai murid kena hormat undang-undang sekolah, peraturan sekolah. Anda langgar peraturan, anda mesti dipunish. Kalau tak, undang-undang tu tergantung macam tu saja. So, no one above law, okay? So, law tu di atas, undang-undang di atas, kita di bawah, okay? Tak ada siapa boleh lompat undang-undang tu, okay? Lepas undang-undang tu, so kita kena hormat undang-undang. Bersahabat tanpa rasa prasangka dengan rakan berlainan agama dan bangsa, okay? So kita kena berkawan dengan semua orang. Itu sebab saya kata, kita hidup bermasyarakat. Kita bukan hidup seorang-seorang. Kalau hidup seorang-seorang tak apa. You nak buat apa pun, tapi kita hidup bermasyarakat. So kita kena hormat semua orang, agama orang lain, bangsa orang lain dan sebagainya. Alright. Sanggup mempertahan dan menjaga imej negara. Ini wira negara kita. Okay. Mempertahankan tentera kita. Okay, so ini bukan sahaja pada tentera, kita juga sebagai manusia, sebagai rakyat Malaysia, kita kena pertahankan negara kita. Okay, jangan calarkan imej negara kita. Dan kita juga mesti rajin ke sekolah. Okay, rajin ke sekolah untuk timba ilmu. So jangan ponteng. Okay, orang yang ponteng tanpa sebab yang munasabah, orang tu tak bermoral. Aha, okay. So seterusnya kita lihat ialah, okay, last yang ini yang terakhir untuk unit 2. So seterusnya ialah, apakah kepentingan menjadi insan bermoral? Okay, di sini kita pecahkan kepada 5 bahagian. Pertama dari segi diri Dari segi diri, orang yang pentingnya kenapa menjadi insan bermoral dari segi diri kita sendiri, hidup kita lebih tenang. Okay, hidup kita lebih tenang dan sejahtera. Jadi bila kita seorang bermoral, kita lakukan sesuatu yang baik,
Of course, Tuhan nampak apa kita buat. Bila Tuhan nampak kita lakukan sesuatu yang baik, apa yang Tuhan akan buat? Tuhan akan memberi balasan yang baik juga kepada kita. Contoh, anda bagi makan pada kucing. Kucing tu benda yang bernyawa. Ataupun pada anjing. Anda bagi, mereka doakan kita juga. Okey, anda bagi, mereka rasa bersyukur sebab ada Tuhan memberi dia makan. So, dia juga meminta pada, dia akan berdoa juga pada Tuhan untuk kita diberi balasan yang baik. Okay, you buat something yang baik, you akan dapat good deeds juga at the end. Okay? Okay, apa kepentingan insan bermoral dari segi keluarga? Okay, keluarga akan jadi bahagia. So, bila anda melakukan sesuatu yang baik, keluarga anda juga akan jadi baik. Tak porak-poranda, tidak bergaduh dan sebagainya. Institusi kekeluargaan juga menjadi lebih kukuh. Maksudnya, kehubungan antara adik-beradik, antara anak dengan ibu bapa lebih akrab. Okey? Lebih senang untuk berbicara, untuk berbual dan sebagainya. Okey, dari segi masyarakat pula macam mana? Okey, masyarakat. Ingat, kita hidup di Malaysia, kita hidup pelbagai kaum. Hidup bermuafakat, harmoni dalam komuniti. Maksudnya, bila kita menjadi insan yang bermoral, apa kepentingan dia? Maksudnya, kepentingan sebagai insan bermoral, kita dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni, bersatu padu. Okey? Dan tidak bergaduh antara satu sama lain. Okey? Kita juga akan melahirkan masyarakat yang saling hormat-menghormati dan bertolak ansur dalam setiap apa-apa yang dilakukan dalam masyarakat ataupun di suatu tempat. Contohnya seperti apa? Seperti kita pergi menziarah-ziarahi tadi. Okey, hari raya. Contoh, hari Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina, apa yang kita buat? Masyarakat Cina memberi ampau kepada, bukan saja pada orang, Cina, tapi juga dia memberi pada jiran-jiran juga yang beragama lain daripada Buddha juga. Contoh. Okey, agama Hindu pun sama. Okey, agama Kristian dan sebagainya. Okey, dan juga agama Islam juga melakukan perkara yang sama. Itu namanya hormat menghormati. Okey, kepada negara, negara Malaysia kita ni. So, orang yang memilih cara hidup insan bermoral, dia tiada pencabulan hak. Okey. So, maksudnya ialah dia tahu hak dia. Dia tahu hak dia, hak dia sentiasa dijaga oleh negara. Okey. So, maksudnya di sini ialah orang yang memilih insan bermoral, dia akan mendapat hak yang sepatutnya. Okey. So, seterusnya, imej negara juga terpelihara. Insan bermoral, dia tidak akan lakukan sesuatu yang di luar normal. Okey, di luar batasan. Okey, bermaksud di situ ialah dia sentiasa berkelakuan baik walaupun dia berada di mana-mana saja. You boleh pergi US, you boleh pergi New Zealand dan sebagainya. You tengok dekat US, apa berlaku sekarang? US hari ini bergaduh antara semua orang. Okey, hari ini berlaku rusuhan di US. Nampak? So, di situ kita boleh nampak imej negara dia sudah down. Okey? So, Malaysia tak ada. Alhamdulillah, Malaysia sangat bagus. Okey? Dan yang kelima, yang terakhir ialah kepentingan memilih cara hidup bermoral dari segi alam sekitar. Alam terpelihara dan dipulihara. Orang yang baik, dia sentiasa menjaga kebersihan. Bermaksud, alam terpelihara ni ialah contoh, anda senang je. Kalau orang, contoh kita pergi jalan-jalan lah mana-mana. Bila kita dah hisap rokok, contoh, orang yang hisap rokok, kalau contoh hisap rokok, bila dah habis hisap rokok, puntung rokok tu, dia sepatutnya apa dia buat? Rekasinya dulu situasi, satu orang buang aja kat tepi jalan, yang satu lagi orang tu akan buang dekat tong sampah. So dekat sini, orang yang bermoral dia akan pegang benda tu dan buang di tong sampah. Misal rokok tu sebenarnya tak boleh sebenarnya. Okay? Itu perbuatan yang salah sebenarnya. Nak, dia boleh isap tapi bukan di hayalat ramai. Okay? Tapi kalau dia isap dan dia buang puntung tu dalam tong sampah, itu ada nilai moral di situ. Tapi kalau dia buang sesuka hati dia di tepi jalan, longkang sebagainya, orang tu tidak bermoral. Macam contoh, anda bawa kereta, orang bawa kereta, dia buka tingkap, boom, campak tisu lah, campak bekas makanan lah, campak botol air sebagainya.
tak bermoral. You bawa kereta 1 juta pun, tapi kalau you ada perbuatan macam tu, you are not a moral, you don't have moral enough lah. Okay, tu I punya label pada orang yang buat macam tu lah. Okay, biar kita hidup sederhana, jalan kaki je, tapi botol air, bekas makanan kita dah habis makan, kita buang ke sampah. Ah, itu orang respect. Okay, itu yang bagus. Mengelakkan penularan penyakit akibat pencemaran. Okay, bila kita buang sampah dari tepi jalan tu, lalat semua datang, jadi kotor. Bila kotor, menyebabkan berlakulah virus lah sebagainya. Tengok sekarang COVID-19. Okay, sekarang ni COVID-19. Nah, ini antara contoh-contoh lah. Tak hormat kepada alam sekitar. Makan benda-benda yang exotic lagi. Nah, tu dia. So hopefully kita kena hormat semua, okay, kehidupan alam sekitar kita, supaya kita dapat hidup dengan harmoni dan juga tiada wabak-wabak penyakit macam COVID-19 sekarang yang kita hadapi hari ini. Okay, itu yang dimaksudkan orang yang bermoral dari segi insan yang memilih moral sebagai kehidupan dia dari segi alam, okay, dari segi definisi alam. Okay, kita dapat mengelakkan penularan penyakit akibat pencemaran. Okay guys, so itu saja untuk hari ini. So I harap anda yang tingkatan 1, okay, yang mengambil mata pelajaran pendidikan moral ini dapat memahami, okay, unit 1 dan unit 2 yang saya terangkan ini. Jadi diharapkan anda lakukan, buat revision balik, okay, buat ulang kaji semula, dan sebarang masalah sila tinggalkan di ruangan komen di bawah video ini. Okay, so itu saja untuk hari ini. Okay, saya pun dah ada kelas MS ni, kejap lagi ni. Jadi itu sajalah daripada saya. So kita akan berjumpa lagi pada video akan datang, dan kita akan bincangkan unit-unit yang seterusnya. Okay guys, itu saja. Terima kasih.